Halo teman-teman, selamat datang di channel Koparadox. Di video kali ini saya kembali lagi dengan Ngobrol WOTV. Dan yang seperti kalian tahu kalau ya kita baru aja update baru teman-teman. Jadi update 6 bulan rilisnya WOTV. Dan sepertinya kayaknya makin pede kalau akun ini kayaknya dari day one WOTV sih. Saya nggak tahu ya. Ini akun saya sebenarnya saya bikinnya ketika day one atau lebih, saya nggak tahu sih. Kok kayaknya sih day one. Dan di sini hadiah dari Hiroki-nya udah sempat di spoiler di ini ya, di YouTube-nya WOTV official ya. Dan ya kurang lebih bagus banget sih. Buat kalian yang mungkin udah pensi main WOTV, saya rasa kalian saya nggak nganjurin kalian buat balik lagi main. Cuman saya rasa saya perlu nganjurin kalian buat nge-claim reward-reward kalian aja. Jadi login WOTV nggak selama itu kok. Dan kalian cuma perlu login buat dapetin reward-rewardnya teman-teman. Jadi ya buat kalian yang udah pensi-pensi, kalian download lagi WOTV buat dapetin rewardnya. Nah, bagi yang penasaran rewardnya apa aja, bakal saya tunjukin langsung di sini. Saya langsung klaim aja di sini ya. Biar kalian bisa lihat sendiri, ini kan ribet ya kayak gini. Langsung saya klaim. Nah, 200 bonus dari extended maintenance. Lalu di sini kalian bisa lihat dapat 80 yang XL, dapat 80 yang XL semua. Semua 80, 400 gold egg yang MR, 80 juta gil, 12 vision spear dan juga rainbow fragments of thought-nya 16. Mantap banget. Nah, ini skill book refinement ya, betul ya. 800 cincin, 800 vision, 2000 dan juga energy restore, itu M3 doang, itu apaan tuh. Nah, di sini masih ada lagi sih. Ini kayaknya kemarin saya lupa ngeklaim atau gimana nih. Oh, kalau ini kayaknya sih bonus-bonus aja ini. Sorry, lupa nge-silent. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi rewardnya menurutku sih worth it banget dan juga nggak berhenti di situ, teman-teman. Karena kalian bakal dapetin juga di sini free pool setiap harinya, dan free pool ini garansi dapat UR setiap harinya, teman-teman. Oke, saya download dulu 6 MB. Ini free guaranteed ini ya, yang bisa dapetin UR ini nggak pasti ini, tapi setiap hari gratis. Jadi ini juga bagus juga. Di sini mungkin kita skip aja yang ini. Tapi loadingnya lama sekali. Oke, dapat bronze lah, langsung skip lah, males lihatnya. Oh, dapat 2, Pak. Tapi ya biasa aja sih, maksudnya nggak kepake juga. Jadi 2 juga nggak bakal ngefek sih. Ngapain aku bangga ya? Oke, di sini ada 6th anniversary. Bukan, saya nggak mau itu. Ya udah, ini ekstra saja deh. Normal summon ya, semua orang udah tahu ya. Nggak usah nunggu update aja udah bisa normal summon. Wih, oke, saya dapat batuin, teman-teman. Bukan batu, siapa sih ini? Azure Vision Spear. Lalu yang paling penting yang ini, teman-teman. 6 month anniversary part 1. Jadi di sini kalian bakal ngepull gratis. Saya lupa berapa harinya. Ini, berapa hari tuh? 7 hari. 7 hari setiap harinya pasti dapat vision card atau dapat unit UR gratis. Tuh, kalian bisa baca sendiri di situ. Langsung aja kita pull. Aku harapannya di sini ya. Saya Golden Stone butuh nggak sih? Kayaknya sih saya nggak begitu pingin sih Golden Stone. Cuman nggak tahu, kita lihat aja. Saya lebih pingin Kill V, teman-teman, dibanding yang lain. Saya pingin banget Kill V sih, karena saya buat party saya semua ini sekarang ini semuanya takut banget sama Kill V, teman-teman. Kayak party saya nggak bisa ngalahin Kill V sih dari akun manapun. Grace lumayan, sisanya SRMR nggak jelas ya. SR buset, Medina Pak, Medina saya udah MLB juga ya, apes banget. Ya, apes banget, Pak, ini, Pak. Astaga, Medina kenapa di hari pertama muncul?
Ya oke lah, oke lah, oke lah, oke lah, oke lah. Kalau si Stone-nya, ini ada Golden Stone, kalian bisa lihat sendiri ini fan-nya. Ini bajunya gimana sih, ini kok bisa kakinya buntung ini. Oh, ketutupan, ketutupan jubah ya kakinya ya. Mungkin ini bakal saya bahas di video selanjutnya, di ketika saya bahas Golden Stone-nya doang. Cuman di sini mungkin saya bakal login ke akun saya yang satunya, buat gacha juga, nunjukin ke kalian juga apakah akun satunya lebih hoki. Harapanku sih akun satunya lebih hoki ya. Nah, tadi di sini saya nggak tahu ini akun saya yang kedua, tapi di sini energinya tadi ditambah 500, teman-teman. Saya nggak tahu dari mana energi plus 500-nya. Cuman ya intinya saya tiba-tiba dapat, ya udah saya nikmati aja deh. Silver, ah, langsung skip lah. Kalau ini mah malas nunggu. Aduh, itu udah maksimum juga, jadi nggak ngefek juga. Lanjut lagi normal summon. Normal summon saya ini ya, sebentar aja ya. Oke, jelek-jelek semua. Lanjut. The moment of truth. Apakah kita dapat sesuatu yang berguna saat ini? Kita cek drop rate-nya dulu mungkin. Sebelum saya berharap sesuatu, kill feel lain-lain, nanti saya takutnya diprotes lagi. Olde, Rain, Medina, Lucia, Yerma, Kilton, kill feel. Ada kill feel, 0,09%. Oke, siap. Kill feel, sisa Whisper. Whisper boleh sih, Whisper boleh banget sih. Whisper saya kurang 40 shard doang, udah jadi maksimum limit break, teman-teman. Kayak tanggung banget gitu. Oke. Lagi-lagi cuma satu doang ya yang UR, UR, UR. Wah, saya suka ini. Main-main flyer ini. Wah, gokil sih ini, hoki sih ini. Ini cocok banget buat Medina, buat siapa? Si ini nih, Miranda. Dan di sini saya lagi fokus ke Miranda juga sih, walaupun kemarin nggak sempat dapat shardnya banyak ya. Karena vision saya juga udah habis sih. Hah? Dua akun Medina semua loh, teman-teman. Astaga, astaga, kok bisa apes lagi loh dua-duanya. Astaga, 40 shard tuh nggak jadi apa-apa, teman-teman. Tak beritahu dulu ya, 40 shard, 40 token UR itu nggak jadi apapun. Jadi ya rugi banget sih buat dapetin itu. Aduh, ya udah deh. Mungkin saya balik lagi ke akun satunya. Nah, di sini mungkin saya bahas yang baru lagi yang lain, yaitu di shopnya. Lagi-lagi saya mau ngiming-ngimingi kalian yang udah pensi ya. Saya harap kalian yang udah pensi, kalian tontonlah video ini. Biar kalian nyesel gitu kalau pensi main WoTV. Biar kalian balik lagi. Sisa saya lagi nge-build, saya pengen maksimum limit break karena saya pengen banget TMR-nya dia. Oh, set-set saya juga mau beli. Set-set ini saya nggak pernah ngerasa dia cukup sih. Saya mau bikin plus 5-nya berapa banyak pun saya bakal tetap beli sih. Set-set. Semua orang butuh set-set. Jadi kita perlu akui di situ. Lalu di sini 6 month anniversary. Oke, dapat gratis 2 token. Ini kalau nggak salah kok dituk nunggu 60 baru bisa ditukar. Ya, ya lama sih. Lalu apa ini yang lain? Gak ada yang guna ya. Oke, nggak guna. 500 Vizier nggak guna. Lebih baik beli kayak ginian 1 juta nggak masalah. Uang kita, gil kita 100 juta, bos. 80 plus 10 juta tadi ya. Dari daily login. Nah, udahlah. Game ini the best ini memang. Hiroki memang terbaik, Hiroki. Ngerti banget apa yang dibutuhin sama playernya. Jadi mungkin dia ngerasa WOTV ini ngegrindnya terlalu gila sampai sampai bikin pemainnya stres mungkin ya. Makanya dia kasih hiburan yang luar biasa sih di 6 bulan ini. Ini baru 6 bulan loh, belum setahun loh. Bayangin reward setahunnya gimana. Si Storm. Iya teman-teman, harganya dua kali lipat biasanya si Storm yang Golden Storm ini. Nggak worth it sih menurutku ya. Kayak nge-build Gilgamesh dan lain-lain kayaknya sih nggak worth it menurutku.
karena saya nggak ngerasa mampu buat ngumpulin visionnya. Saya tidak merasa mampu. Ya, bolehlah saya beli ini. Semua tahu butuh. Lagi-lagi semua yang pakai guild semuanya worth it, nggak ada yang nggak worth it. Nah, dan ini yang terbaik. Venera kembali dan Sisa kembali. Kalau di sini sih saya pasti ngebuildnya ngebeli Sisa doang. Venera juga saya bikin sih sebenarnya. Tapi Fisher saya nggak nutup teman-teman. Jadi ya kita fokus ke Sisa aja karena Sisa lebih penting ke ininya. TMR-nya lebih penting. Trustmaster reward-nya. Kita beli lagi di sini. Tidak usah pelit-pelit sama guild. Guild kalian melimpah. Apa tuh hewan apa tuh? Nah, di sini masih ada ini ya. Di akun saya yang satunya ya yang dapat ini ya. Oke. Saya bakal beli di akun saya yang satunya nanti. Kayak gini-gini juga dibeli aja, nggak usah pelit-pelit ini. Uang saya lagi banyak. Buat apa saya pusing? Semuanya tinggal geser, buy, geser, buy. Geser maksimum, buy. Enak sekali, surga ini. Lanjut ke mockshop. Kalau mockshopnya sih, menurutku di sini belum ada yang baru banget. Jadi yang baru banget menurutku ini. Kalian ngumpulin 60 buat dapetin summon tiket. Cuman ya itu effortnya panjang sih, itu nggak cepet sih. Arena Medals, oh enggak, sorry. Saya mau beli yang ini. Kok ini salah. Frederica saya juga mau maximum limit break di sini, teman-teman. Jadi, ya siap-siap aja. Frederica limit break maksimum. Yang saya sayang banget itu yang kemarin si ini, si cewek Lucia. Lucia itu saya ngegrindnya nggak seniat Delita kemarin sih, jadi nggak sempat sampai maksimum limit break kemarin, walaupun eventnya barusan aja ada ya. Cuman ya udah mentok sih karena Fisher saya juga nggak bisa banyak teman-teman, jadi lagi-lagi kendalanya di Fisher juga. Lalu di Farplane ada event baru teman-teman. Saya udah tahu ini eventnya juga, jadi Trials of Reckoning ini. Ini basically kayak lawan boss fight sih katanya. Oh, ya kan, boss battle apa nih? Oh, sistemnya baru sih, saya nggak pernah main berarti. Nah, kalau bahas tentang Trial of Reckoning ini kayaknya panjang banget, jadi saya bakal bikinnya di video selanjutnya. Dan memang saya udah bikin di video selanjutnya sih, bakal saya cut tadi tuh. Karena ini recordnya udah setengah jam lebih. Gara-gara cuma bahas tentang Trial of Reckoning doang. Dan di situ saya masih belum nemu ribbonnya, teman-teman. Nah, tapi kalau ngomongin soal status ribbonnya, di sini saya udah nemu. Jadi kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Itu ada pertama tipe Dodge, Shield, dan juga Barrier. Kalau Dodge, health point-nya 237 maksimum. Defense 3, SPR 3, bagus. Effect-nya plus 15, itu cakep banget. Dan critical effect plus 20, buset. Bagus banget ya. Kalau Shield, defense-nya jadi 8, SPR jadi 4. Health point-nya kurang lebih sama, effect-nya jadi 3. Barrier juga sama, 4, 8, 3, dan semuanya pasti dapat critical effect-nya 20. Menurutku di sini paling bagus tetap effect, nggak ada obat memang kalau build effect. Dan lebih bagusnya dia punya critical effect sih. Jadi kayak lebih mantepnya mantep double. Dan juga di sini ya, efeknya ya, saya tadi belum bacain. Stop resistant 30, slow resistant plus 30, evasion plus 10. Kalau tipsku di sini buat enhance-nya buat kalian yang pasti ngegrind lebih cepat daripada saya rasa sih bakal lebih worth it kalau kalian naikin ininya dulu teman-teman. Naikin health point-nya dulu, tapi nggak worth it ya karena sekali nambah plus 10 sih. Kayaknya kalian nggak usah, nggak bisa juga karena critical effect-nya plus 11, effect-nya plus 11, SPR dan juga defense-nya plus 11. Iya, saya rasa sih harus paling benernya health point-nya ini ditempa pakai hammer dulu teman-teman. Jadi saya mentok dulu health point-nya atau kurang berapa ini growth-nya 10 sih. Jadi bagus sih growth-nya. Jadi kalian maksimum dulu di health point biar lebih lebih fokus alokasinya ke event dan juga critical event. Karena kalau dihitung kasar ya,
critical event ini bakal nambah butuh 20 level buat maksimum. Eventnya sendiri bakal butuh 15 level buat maksimum, berarti udah 35 level. Ditambah 3, ditambah 3. Berarti sekitar level 41 kalian bakal status maksimum semua. Jadi health point-nya kalian naikin berapa kalian bisa atur sendiri kurang lebihnya gitu. Ya, menurutku item reborn-nya seperti itu. Kalau sisanya yang lain kayaknya sih nggak ada yang spesial, yang lain nggak ada yang baru. Tadi itu sudah mencakup semuanya. Jadi yang terakhir itu tentang reborn itu ya. Jadi makasih udah nonton video kali ini. Gacha saya mungkin nggak beruntung, tapi saya happy banget karena WOTV, terutama ini ya, produsernya si Hiroki peduli banget sama para pemainnya. Jadi ya, saya merasa sebagai player, saya merasa bersyukur banget karena saya memilih game yang saya rasa cukup tepat lah. Dan juga semoga kalian yang udah pensi-pensi kalian nonton video ini, semoga kalian mau balik lagi ke main WOTV. Dan ya mungkin kalian pengen join guild, mungkin saya tawarin guild saya, saya tunjukin guild saya. Jadi kalian mungkin pengen ini ya, pengen ada teman main ya. Tapi saya di sini nggak begitu cerewet teman-teman di dalam guild ini. Tapi ya mungkin teman-teman bisa nyesuaiin sama anak-anak member guild sih, karena mereka bisa dibilang cukup cerewet, kalian bisa lihat sendiri itu. Jadi di sini guildku namanya Paradise, kalian bisa join aja. Ini bisa masuk, syaratnya gampang, cuma kalian perlu guild battle setiap hari, jangan sampai bolos. Yaudah gitu aja, makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.